Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp54 miliar untuk menangani virus corona, di mana anggaran itu memang dialokasikan paling banyak guna penanganan kesehatan. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp54 miliar untuk menangani COVID-19. Dalam keterangan pers, Ketua Tim Tanggap COVID-19 Catur Laswanto kepada wartawan di Balai Kota menyatakan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp54 miliar untuk menangani virus corona atau COVID-19 yang diambil dari anggaran belanja tak terduga untuk biaya SKPD. Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran BPD belanja tidak terduga sebesar Rp54 miliar untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang semula tidak teralokasikan di SKPD masing-masing. Dalam hal ini utamanya adalah Dinas Kesehatan. Ini anggaran ini diperlukan agar kita, khususnya Dinas Kesehatan, betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini. Yang pertama. Yang kedua, juga perlu saya sampaikan bahwa perkembangan kasus COVID ini dari waktu ke waktu berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, salah satu keputusan yang ingin kita tetapkan adalah berkaitan dengan pertunjukan hiburan dan keramaian. Menjaga agar masyarakat bisa seminimal mungkin berada di dalam lingkungan keramaian ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Karena itu, pada malam ini kita akan mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder, khususnya organisasi profesi, seperti perkumpulan dokter paru, ya. Kemudian juga ahli epidemiologi, kemudian juga IDI, untuk memberikan masukan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang terbaik untuk mengurangi kemungkinan penularan COVID-19 ini. Dari diskusi ini kita akan segera ambil keputusan untuk dijadikan dasar bagi seluruh perangkat Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat untuk berkaitan dengan keramaian. Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya yang terbaik untuk melindungi warga dari COVID-19. Sebelumnya, tim tanggap COVID-19 DKI Jakarta juga menyediakan situs kanal informasi tambahan bagi warga Jakarta untuk mengakomodir informasi seputar layanan-layanan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ada di situs Kementerian Kesehatan. Masyarakat Jakarta dapat mengakses informasi melalui situs corona.jakarta.go.id. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.